Dan nah, ini dia akhirnya Kartos ketemu lagi sama ini dia. Ya, waktunya Hunting jumpa lagi dengan Kartos. Nah, di Hunting Hot Wheels kali ini langsung Kartos ketemu sama ini dia Hot Wheels Nissan GT-R35 yang versi Liberty Walk. Ya, ini yang shortcut lagi. Wih, mantap dengan varian warna merah ini ya. Mantap banget nih, akhirnya ketemu juga ya Hot Wheels Nissan GT-R35 Liberty Walk warna merah. Masukin list untuk Kartos beli. Dan di sini Kartos cek-cek lagi Hot Wheels-nya ada apa aja itu. Kita lihat langsung di sini, ini ada Hot Wheels Batmobile ya, mobil Batman yang shortcut ini. Ini udah lumayan update nih shortcutnya di sini ya. Terus ada Deora 3 juga. Ini lagi ada Mazda Savanna RX7, tonton ya. Nah, terus ada apa lagi di sini? Kartos lihat-lihat lagi, cek lagi. Ini ada Cosmic Hope ya, Fantasy Car, tonton ya. Terus di sini Kartos cek-cek lagi, di sini ada apa lagi nih Hot Wheels shortcutnya ini? Ini ada Ford Mustang nih yang warna hitam ya, varian warna hitam. Terus di sini ada Nova Wagon Gasser nih ya. Nah, ini yang regular ya, teman-teman ya. Wow. Oke, dan di sini ada apa lagi nih ya? Ada Hot Wheels shortcut lainnya di sini Kartos cek lagi ya, teman-teman ya. Nah, di sini langsung aja ya Kartos bakal beli ini aja, teman-teman. Ini Nissan GT-R35 dan ini ada beberapa item lainnya juga, cuma fix ini aja yang bakal Kartos beli ya. Hot Wheels Nissan GT-R35 Liberty Walk. Langsung ke kasir untuk bayar-bayar dan ini dia hasil huntingnya ya. Keren banget, mantep banget. Oke, lanjut lagi ke tempat berikutnya. Oke, teman-teman, jadi langsung aja ya. Di sini Kartos cek lagi update-annya ada apa aja nih Hot Wheels-nya. Ini ada Corvette Grand Sport ya. Nah, itu yang regular. Terus ini ada mobil Batman lagi. Terus di sini, nah, akhirnya Kartos ketemu sama ini dia Matchbox ya. Matchbox dengan casting mobil 2011 Mini Countryman. Ih, cakep banget nih detailnya ya. Mantap banget nih detailnya nih. Wih, mantap. Tuh ada detailnya seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah Matchbox terbaru ya di tahun 2022 ini, teman-teman ya. Nah, oke, mantap banget. Dan sini Kartos cek-cek lagi ada apa aja Matchbox-nya di sini. Ternyata udah nggak ada ya. Ini aja deh bakal Kartos beli ya untuk Matchbox 2019 Mini Countryman-nya. Mantap, langsung Kartos ke kasir dulu untuk bayar-bayar. Oke, mantap. Nah, ini dia hasil huntingnya, dapat Matchbox terbaru tahun 2022. Mantap, keren banget. Oke, lanjut lagi ke tempat berikutnya. Di sini ada apa aja nih updatean Hot Wheels-nya? Nah, ini ada Seville SS yang reguler ya, hampir aja Kartos keren Super Treasure Hunt. Dan nah, ini dia akhirnya Kartos ketemu lagi sama ini dia 71 Daihatsu 510. Wih, keren banget, mantep banget nih. Oke ya, dapat satu item Hot Wheels Datsun. Dan di sini langsung Kartos cek-cek lagi ya, teman-teman. Di sini ada apa aja lagi updatean Hot Wheels-nya? Ini di bagian sini. Di sini ada Hot Wheels updatean Hot Wheels shortcut juga, teman-teman. Ini ada 20 Toyota GR Supra warna kuning nih. Mantap nih ya, langsung masukin aja Kartos beli juga ini ya. Oke. Dan di sini Kartos cek-cek lagi Hot Wheels shortcut-nya. Ini ada custom small block ya. Kemarin udah Kartos review juga tuh ya. Terus ini ada 98 Honda Prelude ya, warna merah ini. Oke, detailnya cakep. Terus ini ada apa lagi? Kartos cek-cek lagi Hot Wheels shortcut-nya di sini ya. Nah, ini dia, itu ada mobil Batman tuh. Ini ada Ford GT ya. Terus di sini ada apa lagi ya? Ada custom small block ini ya. Oke, jadi langsung aja ya, dua item ini aja yang bakal Kartos beli ya Hot Wheels-nya. Mantep banget. Langsung aja let's go, Kartos ke kasir dulu untuk bayar-bayar. Oke, mantap. Dan ini dia hasil huntingnya ya. Keren banget, mantep banget, dapat Datsun sama Toyota GR Supra. Mantap. Oke, teman-teman, jadi ini dia hasil huntingnya yang udah Kartos beli tentu saja. Dan langsung aja Kartos akan review satu persatu item-item casting mobil Hot Wheels apa aja ini. Dan ada satu matchbox juga ini, teman-teman ya. Langsung aja yang pertama itu ada. Oke, langsung yang pertama ini ada Nissan GT-R R35 yang versi Liberty Walk. Nih, namanya tuh lumayan panjang ya, namanya adalah namanya itu LB Silhouette Wars GT Nissan 35 GT-RR V2. Nah, seperti itu ya detail namanya ya. Terus ini dari seri HWJ Imports. Dan ini dia casting mobilnya warna merah seperti ini, teman-teman. Ini casting yang kedua ya. Yang pertama tuh warna biru, yang kedua tuh warna merah ini ya. Ini keluarnya di lot akhir di tahun 2021 nih, teman-teman ya. Detailingnya cakep banget nih, teman-teman. Apalagi ini versi yang Liberty Walk gitu, teman-teman ya. Ini dia, mantap ya, ini versi Hot Wheels shortcutnya. Langsung yang kedua ada ini dia, teman-teman. Ada dua item ini ya. Ada dua item ini. Yang pertama itu ada ini ya,
20 Toyota GR Supra lagi warna kuning ya. Ini yang versi shortcut lagi ya, teman-teman. Nah, ini dia detailnya. Cakep, mantep banget nih ya. Hot Wheels Toyota GR Supra. Oke, terus yang kedua itu ini dia. Ternyata Kartos ketemu lagi ya. Ternyata masih update juga nih Hot Wheels 71 Datsun 510. Ini yang versi regular biasanya ya. Ini kalau dapat super terserahnya ini mantep banget nih ya. Ini yang versi regular biasanya aja, teman-teman ya. Mantep banget, dan ini ada super terserahnya ya, teman-teman, di tahun 2021 kemarin keluarnya tuh di lot H ya, teman-teman ya. Nah, ini yang versi regularnya nih. Cakep ya. Ini ada detailing tampul 5110 ya. Ini dari seri HWJ import juga ya, sama kayak ini nih serinya ya. Nissan GT-R 35 sama ya serinya. Mantap nih. Tuh, oke. Mantap ya, jadi ada dua tadi ya. Mantap banget. Oke, langsung aja, dan yang menarik tuh ada ini, teman-teman, ada ini dia. Ini ada matchbox atau item matchbox ya. Ini matchbox terbaru, teman-teman. Jadi ini adalah seri matchbox terbaru yang keluar di awal-awal tahun 2022 ini, teman-teman ya. Ini dengan custom mobil 2011 Mini Countryman. Tuh, cakep banget nih detailingnya ya. Ini detailing belakangnya detail banget tuh, ada detailing lampunya, terus ini ada tulisan Countryman, terus ini ada di bagian plat nomornya terus tulisan Cooper S. Detailing lampunya ada, dan warnanya cakep nih. Warna biru, teman-teman, varian yang warna biru. Ini velgnya cakep nih ya, detailing velgnya, terus bagian depannya pun ada detailing lampunya juga. Terus ada tuh logo tuh, ada detailing grill-grillnya juga tuh di bagian depannya ini. Mantap banget. Nah, cakep ya. Jadi ini adalah matchbox keluaran terbaru ya di tahun 2022 ya. Ini casting dari 2011 Mini Countryman. Wih, mantap. Warna birunya cakep banget, dan detailingnya ini oke banget tuh. Teman-teman ya, detailing depannya, sisi sampingnya, terus di bagian belakangnya. Wah, mantap banget pokoknya ya. Ya, oke. Jadi ya seperti itu, teman-teman. Jadi untuk hasil hunting kali ini ya, ada ini, ada Liberty Volt R35 Liberty Volt yang warna merah. Ini versi short car, terus ada ini juga short car 20 Toyota GR Supra ya. Mantap, terus ada ini dia, mantap banget, ada 71 Datsun 510, dan ada ini dia, matchbox terbaru ya di tahun 2022. Oke, jadi sekian untuk video hunting dan review singkat kali ini, teman-teman ya. Terima kasih yang udah nonton dari awal sampai akhir video. Ini keren banget, mantap banget.